Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Ayo kita sukses bersama, selalu semangat ya. Apakah kamu YouTuber pemula itu? Kalau iya, maka kamu wajib tahu ini dan praktekkan sekarang juga. Oke, jadi kali ini informasi yang bakal saya berikan ke kalian adalah bagaimana caranya menampilkan jumlah subscriber di channel kalian masing-masing. Oke, jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan dan persiapkan adalah membuka kembali aplikasi pencarianmu. Dan silakan kamu buka YouTube Studio dan pada dashboard channelmu silakan kamu pilih simbol dengan tulisan setelan. Pada tampilan setelan kalian silakan pilih dan klik channel, lalu kalian pilih dan klik lagi setelan lanjutan dan silakan kalian scroll sampai kalian menemukan jumlah subscriber. Untuk menampilkan jumlah subscriber, silakan kalian conteng saja kotak kosong tersebut. Setelah kalian conteng kotak kosong tersebut, silakan kalian klik simpan. Dan silakan kalian periksa channel kalian, apakah jumlah subscribernya sudah tampil atau belum. Oke? Oke, jadi bisa kamu lihat ya bahwa jumlah subscribernya sudah tampil. Dan bagaimana caranya untuk tidak menampilkan jumlah subscriber? Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi yang sudah kita lakukan. Jadi silakan kalian kembali ke YouTube Studio. Lalu pada dashboard channel silakan kalian klik dan pilih tombol dengan tulisan setelan, lalu kalian silahkan scroll pilih channel. Nah, silahkan lagi kalian klik dan pilih setelan lanjutan. Silahkan scroll sampai kalian menemukan jumlah subscriber. Nah, silahkan hilangkan contengan tersebut dan klik simpan. Jika sudah, silahkan kalian periksa apakah jumlah subscribernya sudah tampil atau sudah hilang. Bisa kalian lihat bahwa jumlah subscribernya sudah tidak ada ya. Oke, jadi silakan kalian lakukan dan praktek ini di rumah dan silakan kalian mempercantik tampilan channel YouTube-nya kalian. Tetap semangat ya. Thank you.
Oke, selesai sampai di sini. Selamat mencoba, semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton sampai selesai. Tinggalkan jejak kalian berupa like, komentar tentunya di kolom komentar. Ceritakan gimana pengalaman kalian ketika kalian cobain ini di rumah ya. Dan buat kalian yang punya saran, silakan. Maaf atas silap dan salah, kesempurnaannya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tinggalkan jejak kalian berupa like, komentar tentunya di kolom komentar. Ceritakan gimana pengalaman kalian ketika kalian cobain ini di rumah ya. Dan buat kalian yang punya saran, silakan. Maaf atas silap dan salah, kesempurnaannya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.